nggak sebanyak seperti biasanya sih ya. Cuma tetap seru, tetap ya emang menyenangkan karena kan kita kan jarang banget kumpul. Jadi ketika ada momen-momen tertentu untuk berkumpul, ya udah kita manfaatkan quality time ini sebaik-baiknya. Bikin lomba, seru-seruan, ketawa-ketawa, dan sambil memperingati kemerdekaan Indonesia juga. Jadi walaupun dalam keadaan pandemi yang seperti ini, kita tetap harus semangat gitu. Tetap semangat, jangan terlalu down, tapi kita tetap harus berbagi keceriaan, berbagi kebahagiaan juga. Insya Allah kan dengan semangat kita jadi semakin yakin dan semakin positif jiwanya juga. Jadi kitanya juga sehat dan harapannya semoga pandemi ini cepat selesai juga gitu. Dengan semangat-semangat yang kita punya ini gitu. Zaman kita kecil kan kalau kita ada lomba 17-an kan paling semangat banget ya. Cuma kalau sekarang kan nggak bisa dengan keadaan seperti ini. Kita mau kumpul di lingkungan RT, di RW itu nggak bisa. Karena kan kita memang harus menjauhi keramaian juga, menjaga jarak juga akhirnya. Ya udah kita putuskan kita bikin lomba di keluarga di rumah aja yang sama-sama menjaga kesehatan, sama-sama isolasi diri, kita bikin lomba. Makanya pas tuh senang banget, anak-anak antusias banget karena hari kemerdekaan, mereka bisa ketawa-tawa, bisa lomba-lomba. Bukan cuma anak-anak, malah kita yang dewasa juga kayak senang banget gitu, flashback ke masa anak-anak lagi. Tadinya sih mau bikin itu, mau bikin baju daerah terus keliling kampung. Tadinya mau begitu. Udah pada siapin hadiah. Iya, lupa. Lupa ini ya. Nih dia nih, dia mau jadi jurinya. Jadi yang pakai baju daerah paling heboh, paling unik, nanti keliling sini jalanan. Iya, cuma kita lupa kalau kalau pandemi ya nggak boleh. Sayang, takut takut kalau keluar takut dilihat orang juga. Yang paling berkesan, yang paling seru ya sebenarnya semuanya seru sih ya. Cuma yang masukin ke botol itu juga lumayan berkesan tuh, karena waktu zaman anak-anak banget kayak gitu. Ditambah lagi harus muter dulu, pusing kan. Ya udah, itu sih kayaknya paling seru karena flashback ke masa anak-anak dulu. Tadi kalah dulu, gak ada yang menang. Tapi waktu kecil sih tau pernah, aku pernah waktu 17 Agustus tahun zaman kecil aku menang tuh lomba variasi sepeda. Oh iya. Aku pernah jadi juara satu lomba hiasin sepeda. Tapi tadi lomba kerupuk seru loh. Hah? Aku suka lomba kerupuk, tapi kenapa gak bisa menang ya? Baru udah makan banyak loh padahal. Tadi sama Oni kayak lama di diskualifikasi. Lagian jatuh, gak boleh jatuh. Lomba makan kerupuk paling seru, karena itu emang umum banget ya makan kerupuk gitu. Aku yang paling seru apa? Masukin jarum. Nggak masuk-masuk. Kamu lomba paling seru nggak, Pak? Nonton. Tadinya mau izin, ya kan? Mau bikin di jalanan, gitu kan? Maksudnya minta di portal. Tapi ya itu tadi, karena menghingat. Memang tidak boleh ada keramaian, gitu kan? Tidak boleh membuat sesuatu eye-catching yang gimana gitu ya kepada ini akhirnya. Akhirnya kita mencolok, akhirnya kita bikin di rumah aja, seru-seruan di rumah gitu kan. Harus semangat kemerdekaannya tetap ada walaupun di rumah saja. Ini ya maksudnya kita gak boleh lupa bahwa kita bisa seperti ini kan karena jasa para pahlawan kita yang sudah membuat negara ini merdeka. Jadi kita walaupun muda, walaupun generasi milenial harus mempunyai nasionalisme kita yang tetap tinggi gitu ya. Ya ibarat kata dengan menghargai kemerdekaan ini dengan cara mereka masing-masing gitu ya. Yang penting harus tetap ingat bahwa kita bisa begini nih karena jasa para pahlawan gitu. Malah biasanya sih kalau misalnya dihayatin banget itu kalau aku nyanyi lagu ini aku bisa nangis gitu loh. Bisa nangis, kita bisa begini nih, aduh luar biasa gitu kan ya. Itu harus harus ditanamkan dengan jiwa-jiwa yang anak muda milenial sekarang tuh harus punya juga gitu. Walaupun ya tadi lomba ya kita menghormati gitu kan. Kita sebelum main-main lomba kita hormati dulu para pejuang kita di masa yang lalu. Kita tetap harus mencintai negeri ini sih karena kan di mana kita berpijak, kita hidup di sini, kita tinggal di sini, kita bekerja di sini, keluarga kita di sini. Jadi kita cintai negeri ini, kita bangun semangat kemerdekaan, semangat dari berbagai hal yang tidak baik, pokoknya merdeka. 17 Agustusan tahun ini memang agak kurang karena di mana biasanya kalau kita selalu berkumpul lingkungan rumah RT RW gitu terus lomba sosialisasi kan nggak bisa sekarang. Jadi
ya untungnya aku punya keluarga yang sama-sama saling isolasi, kita bisa berkumpul, kita bisa seru-seruan bareng gitu. Jadi tetap gak kehilangan semangat 17-nya juga. Tapi buat teman-teman yang tidak bisa melakukan itu, paling gak ya kita tetap harus semangat ya, karena 17 Agustus tahun ini memang beda sekali. Tapi yang penting harus kita tanamkan, walaupun bangsa kita sudah merdeka, tapi kita saling mendoakan supaya kita merdeka dari bencana, merdeka dari penyakit, dan semoga kita tetap harus saling peduli satu sama lain. Itu yang paling penting di saat seperti ini. Kepedulian kita terhadap sesama itu lebih penting dibanding segalanya. Terus kita saling mendoakan yang terbaik juga untuk bangsa ini, untuk sesama juga. Paling enggak 17 Agustusan tahun ini adalah di mana kita harus memerdekakan semua yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Jadi kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan sih harapannya gitu. Karena cuma itu yang bisa kita lakuin sekarang, saling menolong, saling support, saling mendoakan. Semoga kita bisa merdeka dari bencana, dari penyakit semuanya. Wow.